personil Polres Mamasa terjun langsung ke lokasi banjir bandang di Desa Batang Uru, Kecamatan Sumarorong, Mamasa, untuk melaksanakan kerja bakti membantu membersihkan sisa-sisa material dan tanah yang diakibatkan oleh banjir bandang yang terjadi baru-baru ini. Kerja bakti ini dilaksanakan atas instruksi Kapolres Mamasa AKBP Arianto dengan dipimpin oleh Wakapolres Mamasa Kompol Tamam Hadi Kisworo. Bersama-sama dengan Satbrimobda Polda Sulawesi Barat, BKO Polres Polewali Mandar bersama dengan polsek-polsek jajaran lainnya mengevakuasi barang milik warga, mencangkul dan membersihkan lumpur, serta melaksanakan pembersihan jalan dan gorong-gorong guna meringankan beban masyarakat. Seperti yang diketahui, peristiwa banjir bandang ini terjadi pada Kamis sore pukul 15 waktu setempat yang mengakibatkan satu orang luka-luka dan menderita kerugian material serta beberapa rumah warga yang mengalami rusak berat seperti Sekolah Dasar Negeri 004 dan Sekolah Dasar Negeri 009 Batang Uru. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.